warahmatullahi wabarakatuh bro. Jumpa lagi ya dengan saya ya, Rian Okta. Bagaimana kabar kawan-kawan di rumah? Alhamdulillah hari ini sehat kan? Di video saya kali ini, saya akan sedikit mengupas Rail Dido Kopas Pin 1000 ya, power handle. Sebelum nonton video selengkapnya, seperti biasa ya, jangan lupa untuk support Rian Okta dengan cara jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya bro. Nah bro, udah support channel Rian Okta kan? Terima kasih ya, semoga kawan-kawan diberikan kelancaran rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Oke, langsung ke relnya ya. Kali ini saya ada rel Daido Kopas Pin 1000, W1000 ini. Seperti ini bro. Ini udah lumayan sih, udah 5 bulanan ya, 5 bulan pemakaian. Selama pakai rel ini, yang saya rasakan enak, rel ini ringan, putarannya juga enak, sudah power handle pula. Oke, langsung kita bahas spesifikasi singkatnya ya, Rail Dido Spin Kopas, Kopas Spin. Oke, langsung saja ke spesifikasi singkatnya ya, Rail Dido Kopas Spin 1000W, W1000. Ini udah menggunakan screw power handle ya. Ini udah menggunakan power handle, aluminium spool dan handle. Kemudian gear rasionya 12 plus 1 ball bearing ya. Max dragnya kurang lebih kira-kira 3 kg ini bro. Terus gear rasionya perbandingan 5.1 banding 1 bro. Nah sobat mancing, untuk ukuran rel yang saya miliki ini adalah ukuran 1000 ya tentunya ya. Terus menggunakan teknologi CNC ya, CNC handle dan CNC spoolnya ya. Untuk line capacity-nya sendiri adalah 0,2 mm, ini bisa sampai line 220 meter ya. Untuk 0,24 mm bisa sampai 150 meter. Untuk 0,26 mm bisa sampai senar ukuran 130 meter ya panjangnya. Untuk warna yang saya miliki kebetulan warna biru ini bro, blue. Warna blue. Warna yang tersedia di online-online shop atau toko-toko pancing biasanya ada warna merah, warna coffee, dan gold. Setelah pemakaian kurang lebih 5 bulan, lumayan sih rel ini untuk UL, untuk rel-rel UL, apa untuk joran-joran UL sangat cocok ini bro, Dido Kopas Spin. Spesifikasi singkatnya seperti tadi ya, sudah power handle dan aluminium spool. Aluminium spool bro, ini aluminium spool dan aluminium handle ya, aluminium handlenya ringan ini bro, buat casting sangat cocok sekali. Thank you.
Oke, ini tadi ya review singkat dari Rail Daido Kopaspin W1000. Jika video saya sangat bermanfaat dan berguna, jangan lupa ya untuk support channel saya dengan cara seperti biasa ya bro. Semoga kawan-kawan diberikan kelancaran rezekinya dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya bro.